kering-kering tenggorokan kau nih, Jon. Sirsa nih, Bang. Sakit ya, dokter? Enggak, dipandang lagi ya. Obat enggak tahu, Pak. Pasti mau lah. Bisa pakai obat sekarang. Ya, sampai sakit perut kau, Don. Ini kok, Don. Kak Ipan udah gak kuat dia, pusing palanya. Oke, ini di vlog nih. Kita lagi sama Maradon, guys. Dia mau review makanannya, guys. Ini ada kepala durian, dokter kita. Pinikol ada nggak, dok? Hah? Pinikol? Enggak. Bang Uba, jangan banyak-banyak, Bang. Besok nggak bisa bangun, Bang. Makan susu awan, Bang. Hah? Kamu mulai kapan? Buat rosat, Bang. Iya, udah. Kan bukan, Bang. Sirsa, sirsa. Disna, kenapa nggak makan? Nggak biasa ya? Oh, si Om ya, si Om. Dikenalin sama ini cewek, Bang. Di Pohuto, Bang, di Lo gue jalan yang pojok. Gue jalan yang Bang boleh dua kali masuk rumah. Aku kamar apa? Yang kamar. Nih suasana kita nginap, guys. Ya sebelah dia, sakit ya. Itu banyak kali buat morning depan nyawang ya. Ini punya Bang boleh gimana nih ya. Oke, kita lihat lagi yang makan durian. Masuk sama desa unggul. Nyari kuasaan sama. Sama Bang. Pasukan lain. Bayu Gatra. Pasukan Trapi. Olana. Olana. Pasukan Trapi. Pasukan Karen. Bang Ruben nggak makan? Sama kalau Karen dia mahal. Oh, Bang Ruben. Bang kalau yang baju merah udah duduk, oh mantep lah itu berarti. Enggak boleh udah enggak pahit. Enggak pahit. Pindang udah ambar. Kocok dia. Ya. Kayak di kutuk-kutuk banyak air air orang ini. Air power. Ya, Bang. Lima sendurian doang. Denger-denger. Kepala durian. Ini air kelapa ini. Saya kumpulin kulitnya aja. Mantap, Mayo. Orang ini mandi. Gimana, Bu? Makan dulu. Makan ya. Baru awe-awe palu besok. Mana rasa Maradon? Mantap banget sih. Nah.
kurang nampak lagi. Nampak lagi. Usum ya. Usum ya, lebih banyak ya. Jawa ya. Tuh miskin. Iya kan ganti-ganti kan brand. Biasanya down. Ini saya kata orang. Baru aja lagi. Warna kuning apa? Dia apa nih? Amjali baru kali ini bilang enggak muak sama durian. Kemarin-kemarin enggak aja enggak mau muak. Ini yang sama lebatan kalau mau enggak sih. Baru-baru main enak. Makan ikan lagi. Kurang. Ini orang itu berikan tuh siapa? Janus. Bang, omong-omong Donald kurang-kurang. Kuranglah kalau dari yang lain. Ya, kan banyak gini ya. Kenapa kamu, kan? Enggak. Ambo tuh ya, enggak main-main. Abang ada di sana dong. Lu pasang yang jelacap. Akhirnya oke. Wah, ya aku tepang tong pertandingan stand gua. Oh, sarannya ini pasti enak. Tarik. Susah di paling. Iya, dia kalau susah nih bisa. Aku aja. Oleh komentar juga. Kalau yang tadi. Dia kalau sampai sulit. Biasa kalau yang susah tuh ya mobil di sini ya. Sudah mulai habis. Yo siap. Ya kalau mau apa? Lambi. Tas-tas yang jajata. Apalah di jongkel-jongkel. Enak ini betul ini. Iya. Coba Om Goa. Kamu makan Bang Wi? Gila makan. Ini gue kan Rono, sempat Rono. Ini apa dong? Nama? Belum dicoret. Ada juga yang hambar. Apa? Ini tunggu masak dulu, tunggu gede. Ini lemah kali beli. Lemah kali beli. Masuk. Masuk. Udah kambang. Namanya Pak Rono di Gumbah. Bodok lemah, Dok. Ada mawa. Mana boy? Bagus boy. Bagus. Oh, kita lihat boy. Bang yang gede bang ini. Digas gila kuning. Adok pas serius. Kayak rambut Pak Dok lah kuning ah. Gara-gara dia kita enggak juara. Ah itu gara-gara aku. Kartu merah dia. Baru main. Itu militan loh. Mana Bang? Iya. Baru main kartu merah. Iya, pada emosi kabeh. Kartu merah biro telu yo. Telu. Apa dulu, Bang? Enggak. Bisa aja. Kartu merah 3 wis. Baru aja ya. Sana dulu. Malang. Malang. Udah, berikan kami. Ya, udah banyak kali ya. Masuk angin. Udah nyerah. Masuk angin, masuk angin. Siap muda.
Ya. Ada telepon ya? Bisa bantu telepon? Oh, ada. Di mana Pak Ayu Rumbu Bang? Mau dulu, kok aku dulu? Apa air kamu? Jangan ambil. Woi Rio, di tangan nah. Aku Owen. Woi, pakai tangan tepuk. Tunep, tunep, di Owen. Sudah kali telepon kok. Hantu datang. Hantu di gulung karo tole. Iya. Atu-atu li sumpah li. Ini kelas John, pulang John. Ini satu. Kose. 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 Bisa enggak tolong Kose? Telepon Om. Ya, mau durian dia enggak? Kasihin kita. Om Parioto Om Om dari hotelku itu dari Swiss Bell sama jarak aja kan udah berhenti Mayo kemana ini nih Jul Ambon 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 Neng Jul kemana Sherlock. Potong rambut. Enggak ada potong rambut tuh. Antam tuh. Mengubah minta teman kan. Yakin aja awak tuh antam tuh. Antam tuh antam boleh tujuh. Tolong. Firman sama ini kan? Kok udah istilah ya? Nggak, ini lagi. Enak ya, teleponan nyantai emang dua ya. Di sana kita di orang Firman ngurus ya. Ini murah ya? Atau saya gue mas pro kilo. Gak boleh hal ini. Rokok larang nih. Kadang-kadang kalah 3-0 tole wong tole kan durian mantannya Sopi maaf lagi makan durian sama sumpah bang kok enggak kelihatan nek sumpah udah enggak sumpah oh sama Dino yo kowe lho kowe ntar kan melipir itu dulu ayang kok dia bisa we Masa api, enak soalnya sama ini joko lebih sama baru makan kita mau ngopung opung saya minta kamar ya kembali saya mau ngambil barang ya pokoknya aku alasan ini tetap berminggu itu kok kan awan pung minjem kunci kan kunci kan udah ngapain itu siapa temen ini Duren. Duren. Duren.
Bang. Bakar ikan. Hah? Turun sana ya. Tuh laut tuh. Tuh laut. Sana ada serui. Ini buat siapa ikannya, Bang? Ginta. Oh, Ginta. Oh, ya. Iya, Brianus. Oh, kakak, istri Brianus. Oh, iya. Sama mas saya 2021 dulu di tim. Ya. Yeah. Jadi ini kebersamaan antara tim Semen Padang dan Biak. Ada beberapa orang pemain Biak dari Medan juga main di Medan, sama Mabang Ipul, Mawigi. Tadi ada kakak Ruben Sanadi juga yang beli ikan durian sebanyak ini nih. Bagi durian. Om durian om. Ini om nih, om kita nih. 3-1 ya om. Biar lebih estetik. Balik ke Padangnya tanggal 7, Bang. Penerbangan agak sulit di sini. Jaya selalu SPFC. Amin ya Allah, siap. Mohon dukungannya buat main di Padang. Kita lagi kumpul sama pemain Biak juga. Jadi 90 menit bertarung lapangan. Di luar tuh kita berteman kembali.
Lihat Rio Fernandes video kita. Dokter tim kita nih. Wih guys, ngeri guys. Insya Allah pasti itu bang, fisik dan nutrisi itu selalu kami jaga bang. Kenneth sedang pemulihan bang, kak sedang pemulihan dia, mohon doanya. Kita sudah berusaha untuk memulihkannya lebih cepat, cuman yang namanya cedera tidak ada seorang pemain pun yang mau. Sudah. Pemain tidak ada yang boleh merokok bang. Jadi kalau ada yang melihat merokok tuh ada official kami yang merokok. Jadi harus profesional ya. Nah om. Ini kapten kita tadi nih, Wigi. Maraton. Sekarang api ya. Problemnya semifinal enggak main. Karena apa lagi? Sebenarnya main tuh. Eh, main tuh yang Mitra. Besok di Padang masih final bang, leg kedua. Jadi masih besar harapan kita untuk menjadi juara satu. Kalah ini bukan berarti kita udah habis peluang ya. Ini masih banyak peluang kita, masih besar peluang kita. Ya, terima kasih kakak. Biar orangnya baik-baik semuanya. Ramah-ramah. Kita di sini main baik semua. Tidak ada yang kasar-kasar ngomongnya. Baik sekali. Pokoknya top, biar. Duriannya murah-murah semuanya. Amin ya Allah. Terima kasih banyak doanya Kak Ranti siswa Yun Siswah Yuningsi. Amin. Mudah-mudahan kita bisa lebih baik lagi besok. Ini kita kumpul nih sama pemain Biak juga. Tadi di traktir makan durian sama Bang Ruben Sanadi. Ada juga dari Biak, pemain Biak namanya Marianus. Kasih bakar-bakar ikan juga, kasih bakar ikan sana. Selain itu tadi kita makan bersama juga sama official, pelatih, manajemen Biak. Makan bersama. Jadi
kita bersaudara semua ya, tidak ada pertengkaran. Sama-sama abangku Immanuel Langpa. Biak pokoknya top, baik. Ikannya murah-murah, enak-enak biak. Ikannya, duriannya enak-enak semuanya. Orangnya ramah semua, pokoknya kesan yang terbaik lah kami di Biak nih, walaupun perjalanan melelahkan. Tadi kami makan sama kakak Eli dan sama kakak Erol, juga ada kakak Mofu di tadi makan bersama kami. YouTube. Ini Wigi nih, kapten kita tadi. Ini ada orang-orang nanya tadi. Nah, makasih bos sudah bisa lihat kota Karangpanas. Top ya, baik ya orang-orang sini. Baik sekali ya. Ya. Sesepuh Semen Padang ada. Iya, ada Mofu juga tadi, kakak Mofu. Kakak Mofu kawan sekamar saya dulu di tahun kemarin. Ya, 70M untuk tim Semen Padang. Insya Allah tim ini memang benar-benar target, memang benar-benar pingin yang memberikan yang terbaik untuk Ranah Minang. Kemarin kita dari Padang ke Jakarta dulu, dari Jakarta ke Makassar, tapi di Makassar nggak turun kita. Nunggu penumpang lain masuk, langsung ke Jayapura. Di Jayapura turun, di Jayapura baru berangkat lagi ke Biak. Kami di Hotel Ahsanah. Bagus hotelnya. Tuh pantai. Kalau pagi nampak Serui. Kemarin sempat teleponan sama kakak bos, bos satu Ruri. Dia lagi mencalonkan diri jadi anggota DPR. Cuma gak bisa datang. Yang penting Semen Padang dan PS Biak sudah masuk Liga 1. Ya bang, alhamdulillah sama-sama naik bang. Di Biak juga pelatihnya kan dari Padang enggak kan? Pernah main di Padang kayak kakak Eli, kakak Erol, ada kakak Mofu, ada Pak Irwansah. Pak Irwansah pelatih fisiknya juga dulu lama di Padang. Alhamdulillah lah kita bisa sama-sama naik. Mudah-mudahan persahabatan ini terus terjalin. Selama saya ikut sama tim, di Biak nih lah nggak ada yang teror yang macam-macam mulut orang. Nggak ada yang kasar-kasar gitu. Selesai ya sudah. Sebelum main pun pas main tidak ada kata-kata kasar dari supporternya. Baik semuanya. Terima kasih Biak. Kan katanya ini lagi ke Jakarta lagi kan pembubaran jadi bilang ke Pulau Seribu Pak. Itu ngapain sih itu? Mana Om udah aja Om? Om enggak mau.
Enggak mau habis-habis om ya. Ditawarin list kita nih kan. Kalau sama bos ini, Bang. Mau kerja kerja. Ngeri lapangannya tadi Bang, lain enggak ada pemain SP yang cedera. Alhamdulillah sampai saat ini belum ada yang ngeluh tadi soal cedera. Cuman benturan-benturan ringan tadi pasti ada. Tapi insya Allah enggak apa-apa lah, itu namanya risiko olahraga. Bermain kan, ada benturan gesekan sedikit enggak apa-apa. Udah biasa itu. Tadi sempat terhenti lapangan tuh. Tunggu 15 menit pertama, tuh 15 menit kedua. Udah 30 menit, tambah tunggu lagi. 30 menit. Karena hujan terlalu lebat tadi. Ini om kita nih, om tim Semen Padang FC. Semua pemain yang pernah ada di tim Semen Padang pasti tahu mak om nih. Beliau paling rajin yang ngurus semuanya, paling baik. Kita pulang ke Padang tanggal 7. Karena kalau kita besok berangkat ke Padang itu enggak ada pesawatnya. Enggak ada, harus nginap juga dulu. Jadi tetap tanggal 7 aja lah. Jadi langsung malamnya kita udah nyampe di Padang jam 8. Iya, enak om. Semakin di depan perut ya, mantu awak om. Dinikmatin aja ya. Ah. Si Om Pai Tarih mah bang, yo om harus pergi nih. Pokoknya om paling top. Kenneth Woke sedang pemulihan cedera bang. Di Padang sudah dibawa berobat. Sudah kita bawa juga ke Jakarta ke Timnas untuk berobat cederanya. Jadi sekarang sedang pemulihan. Tolong mohon doanya. Oh, ini yang punya biak. Sepanjangnya ini yang punya ikan laut-laut. Ada kapten kita lagi bakar ikan. Dia makan. Dia kalau malas itu enggak main. Hey Maradon. Hah? Lep. YouTube. Ah ini, Baan ndak main Kenneth ngokeh, Bang. Pemulihan. Bukan tidak mau dimainkan, pemulihan beliau. Ya. Ini Maradon nih. Ini pemain muda kita yang dari timnas usia 20, harusnya dia main di Piala Dunia. Cuman batal karena sama Pak Ganjar nggak jadi. Nih, Roma Dona asal dari Persis Solo, dari Solo. Juga main di Run kemarin nih. Ini ada nih vlognya saya sama Roma Dona tapi belum bisa diupdate. Leg kedua Lemen Kenneth Bang, mohon doanya Bang, lagi diusahakan pemulihannya. Mohon doanya Bang Kenneth.
untuk Kenneth, karena kami semua yang ada di tim ini berusaha secepat mungkin untuk memulihkan cedera. Siapapun pemainnya pasti dipulihkan, pasti dibantu dengan secepat mungkin. Dan alhamdulillah tim ini siapapun cedera, tanggung jawab kita. Lai bisa comeback leg 2 tuh bang, insya Allah pasti tuh kawan-kawan, pasti insya Allah pasti bisa. Mohon doanya, karena nggak ada yang nggak mungkin di sepak bola nih. Karena itu mohon doanya dan dukungannya, insya Allah. Ya om, bisa comeback kita kan? Insya Allah. Insya Allah ya. Pemain Padang mah yang enggak pernah bisa. Iya. Iya. Harus bisa, semangat. Iya. Tiket sebaiknya Bang Panto tanya ke Yumami ya atau Wandri, karena itu bagian tiket tuh. Yumami atau Wandri bagian tiket beliau. Kalau kita nggak ada ngurus tiket soalnya bang, nggak tahu gitu. Kemarin aja pelatih mau beli tiket 10 buah udah habis. Saya pesan 5 buah bu, nah, saya pesan 5 buat istri, buat keluarga habis. Pesan 20 buah untuk kawan-kawan di Polda habis. Jadi itulah tiket, tolong dipantau aja. Agak goyang kepala ini ya. Pemain muda kita nih guys. Itu masih ada. Firman Juliansah. Satu bungkus lagi. Calon pemain muda terbaik. Kakak terbaik mana Firman? Ya. Genta durian ta. Come on, Om. Ya, Om. Durian ta. Genta tu. Pemain muda berbakat. Pemain ajaib nih. Udah Irsad balik ke Semen Padang, Bang. Kalau itu tergantung pelatih sih. Nggak tahu juga kita bang, kalau pelatih butuh dan Irsad bisa, insya Allah jodoh. Kalau Irsad tuh tergantung pelatih. Enak berbeda tadi Bigi. Apa perlu tak kawal lagi dah? Hebat mal yo. Cak, mana Cak? Wih. Balik. Siap Pandi. Pandi Eko. Ini kita lihat lagi nih tuh guys, kapten kita lagi bakar ikan sama Brianus. Ada Brianus, ada Firman di sana guys. Biar bersahabat untuk kami, orang-orang baik. Ini ada Genta guys. Halo masyarakat. Apa kabar? Kabar ya. Gimana? Pelayanannya selama di Biak. Oh, Biak luar biasa bagus ya. Baik ya. Kita balik bah, tanya abang tanya. Oh iya, astagfirullah. Gimana rasanya di Biak, guys? Luar biasa. Luar biasa ya. Apalagi kaptennya itu. Ruben Sanadi. Dari kecil. Hei, sudah. Baik sekali ya. Tadi dia borong-borong tadi. Borong-borong. Bonus besar ya kan? Bonus besar, borong-borong. Jadi makan bersama kami itu. Sama pelatih, sama semuanya. Ya. Go. Mana? Oh ya, oke.
Kapan kembali ke Padang? Tanggal 7 bang, insya Allah tanggal 8, jam 8 malam udah nyampe di Bandara Internasional Minangkabau. Roken leg kedua lagi main Bang Laci, insya Allah sedang diusahakan karena Roken ada cedera sedikit, cuman tidak cedera serius dia. Harus menang berapa di Padang biar Semen Padang juara bang? Insya Allah menang 3-0 kita adu penalti. Kurang tahu juga sih gimana regulasi ya. Pak Haji di Padang. Harus Pak Haji di Padang. Karena Biak lumayan jauh perjalanannya. Biasanya beliau ikut terus. Ada kapten kita Rosat Setiawan. Mana, Kep? Wah, beranang kapten malam-malam. Kurang tahu juga nih, Bang. Biaknya kapan berangkatnya ke Padang? Yang jelas kami tanggal 7. Ke Padang ya. Tuh bakar-bakar juga tuh. Ya gimana lagi bang tiket pesawatnya? Kita udah usahakan berangkat ke sini pun kemarin kan telat karena nggak ada tiketnya. Soalnya ini bukan dari Padang ke Jakarta. Ya terus kemarin sempat rencana mau charter pesawat, cuma nggak ada rezekinya sekarang. Baru habis ongkos satu orang ke Biak tuh Bang Laci. Kurang tahu bang, soal itu manajemen yang tahu. Kita kalau disuruh pergi berangkat. Aduh parah. Yang penting kan kita berjuang dengan hati. Berjuang dengan hati, alhamdulillah tim ini kan sempat diragukan oleh netizen, tapi alhamdulillah kita buktikan. Alhamdulillah dengan izin Allah kita bisa kembali lagi ke Liga 1. Selamat malam sahabat semua hadir nyimak. Ya. Erol dan Eli enggak main di ke hotel. Tadi kami ke tempat kakak Erol sama kakak Eli dijamu sama Biak. Makan bersama kami. Jadi lawan tuh cuma 90 menit. Habis tuh kita udah berteman lagi, gabung lagi kita. Terima kasih yang sudah nonton di channel YouTube saya. Ini sudut pandang sepak bola dari seorang masyur. Salam olahraga, sukses selalu. Terima kasih kak. Terima kasih. Terima kasih bang di MS channel Maman Suryaman. Terima kasih. Jadi ini sudut pandang sepak bola dari seorang masyur ya guys. Kita seorang masyur berusaha memberikan yang terbaik untuk teman-teman. Andi Cherry, semangat buat kontennya Bang Laci. Siap bang. Terima kasih bang. Terima kasih sudah nonton. Terima kasih juga yang sudah nge-lag. Lima kampung Bang Laci. Kampung mama saya di Pariaman, Gasan Gadang. Sama kayak Kuzul. Kuzul juga Gasan Gadang. Tetap semangat insya Allah. Tetap semangat kakak. Selalu. Eli ajak JF asisten pelatih SPFC. Kali itu nggak tahu kita soal manajemen tuh. Yang penting kan alhamdulillah nih Coach Del sudah membuktikan ke rakyat Sumatera Barat kalau kita mampu. Dari awal kita sudah banyak yang pesimis ke kita, tapi alhamdulillah kita buktikan dengan izin Allah kita kembali ke Liga 1.
Kalau menang besok 4-0 langsung juara atau tambah waktu. Kalau 4-0 kita langsung juara besok. Insya Allah bisa kita. Cuman tadi itu kan banyak kali ya, ya non teknisnya. Saya sampai emosian di lapangan. Sampai ditenangkan. Tapi itulah sepak bola saudara-saudara. Udah habis pertandingan udah aman lagi. Leg pertama terkirim. Terima kasih Kak. Bang Zul ada keturunan Aceh ya. Ya Bang Zul memang orang Aceh. Cuman ibunya ada orang Kasan Gadang. Bang Zul memang orang Aceh. Mantap Om, melanjutkan konten kayak Giko musim Liga 1 besok Om. Insya Allah, mudah-mudahan masih ada rezeki di tim ini dan masih umur panjang. Insya Allah. Dan kalau banyak yang mau lihat ini, insya Allah kita lakukan terus. Dan mudah-mudahan manajemen mendukung. Mantap Om, melanjutkan konten kayaknya. Bang Zul keluarganya di Aceh. Ya, di Aceh semuanya. Bang Zul adiknya atlet rugby Timnas Indonesia. Salah satu atletnya. Kemarin baru siap nikah. Dan juga ada juga adik-adiknya yang kena tsunami yang hilang. Meninggal. Bang Zul tuh 12 tahun jadi pemain di Semen Padang. Dah 16 tahun jadi pelatih di Semen Padang. Jadi 28 tahun beliau banyak menjadikan pemain-pemain yang biasa-biasa saja jadi pemain-pemain hebat. Alhamdulillah. Jadi Bang Zul itu tipenya mendidik dan membina pemain-pemain. Sama Kut Del juga baik sekali orang. Kut Del, Kut Tengki, Kut Robi, Pak Swatman. Istrinya orang Padang dong. Istri Bang Zul orang Aceh. Jadi pelatih-pelatih Semen Padang baik semua. Dan pelatih yang lama juga baik kayak ada Kut Hendra, ada Kut Well, ada Kut Henry Susilo, ada Kut Eduardo Almeida dan almarhum Saprianto Rusli. Ada Pak Irwan Syah, baik semuanya. Ini situasinya guys. Mohon dukungannya guys. Dukungannya. Jadi Semen Padang FC itu setiap sebelum pertandingan besok kita mengadakan sholat isya berjamaah dan yasinan. Karena kita bekerja, berharap pekerjaan kita ini diridhoi oleh Allah. Jadi apa yang kita kerjakan diridhoi oleh Allah. Rezeki yang diberikan untuk anak istri pun diridhoi oleh Allah. Dan kita memberikan permainan yang terbaik untuk tim ini. Mudah-mudahan pemain... Mudah-mudahan pemain-pemain ada ditawar di JF Karyawan seperti era Eli. Amin ya Allah, amin. Semuanya berharap kayak gitu juga. Saya juga berharap. Okta Julianda, mantap Laci, sukses terus. Titip salam sama trio. Awak Yanda, oh. Oh kok Yanda kok. Yanda, terima kasih banyak Yanda. Nih Yanda nih. Okta Julianda nih yang kasih saya link ke tim ini. Jadi beliau disuruh Ektrio untuk jadi massas di tim. Di tim Semen Padang. Cuman karena sesuatu hal dimasukkan ke grup Kepel waktu itu. Saya pribadi lupa sama Okta Julianda nih yang mana orangnya nih. Cuman terima kasih banyak. Alhamdulillah saya bisa gabung di tim besar ini. Okta bisa merubah kehidupan saya sekarang. Bisa membantu orang-orang sekitar saya. Terima kasih banyak Okta Julianda. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami ucapkan.
dari keluarga saya juga, dari saya pribadi. Lahlamu jadi mesyur di Semen Padang, Bang. Sukses, Bang. Amin ya Allah. Alhamdulillah dari 2019 tuh Okta Julianda yang kirim menu dulu, linknya ke Kepel. Jadi saya yang seleksi dulu ke atas. Walaupun saya sempat lolos gitu jadi guru di SMA 4 Sumbar atau di Klat. Akhirnya alhamdulillah saya tanya ke Kut Alek dan Kut DU. Katanya, Ci, di SMA 4 Sumbar, Laci bisa dipecat, di Semen Padang bisa dipecat. Cuman kesempatan di Semen Padang tidak akan terulang kedua kali. Jadi saya ambil di Semen Padang. Alhamdulillah sampai sekarang, izin Allah. Pebi Heri Hendriadi, kasihan tetangga kita, Bang, dicurangi wasit tadi, Bang. Wah, Bang, sama kita, Bang. Kalau Abang ada di lapangan, sakit otak, Bang, Bang. Cuman itulah sepak bola. Kalau ada di lapangan mungkin kesal lah, Bang. Saya sampai berdiri-berdiri semua, berdiri-berdiri semua. Cuman itulah sepak bola gimana? Mau diapakan lagi? Yang penting kita semua bersaudara, enggak ada pertengkaran. Selesai peluit, habis, sudah. Badri, kenapa orang Papua banyak main di Semen Padang, Bang? Karena Semen Padang bersahabat dengan Papua dan alhamdulillah orang Papua bagus semua di Semen Padang. Baik, ramah-ramah orang Papua. Kalau Eli dan Erol kan gak mau jadi karyawan PT Semen Padang. Semua orang punya pilihan hidup masing-masing, Bang. Kita kan gak tahu. Semua punya pilihan hidup masing-masing. Jadi tidak hak saya untuk menjelaskan di sini. Kayak sawah lapangannya tadi. Ya, Bang, itulah. Cuman tuh yang dibiak tuh lapangan terbaik seperti itu. Kita harus maklumi. Karena bagaimanapun, itu udah pilihan LIB untuk main di sana. Yang penting, tim ini udah berjuang. Berjuang dengan sepenuh tenaga, dengan sekuat hati. Sengaja saya menjauh nih karena sinyal wifi-nya agak kurang dan sinyal HP saya pun agak kurang bagus juga. Nih. Kita coba dekat lagi, mudah-mudahan sinyalnya bagus. Oh, Okta Julianda tadi. Okta. Kapan-kapan sobok lah, Wak, Okta. Okta Julianda. Sobok lah, bilo-bilo ya. Masalah masalah Goraji Agus Salim, seharusnya manajemen SPFC bertemu langsung dengan gubernur. Jangan nunggu balasan surat aja. Itu saya nggak bisa jawab ya, Bang. Gak bisa jawab, saya biarlah manajemen yang menjawab nanti. Kalau saya pernah masa sepak gubernur, pernah juga masa sepak wagub. Sering gak. Beliau baik, insya Allah dipermudah nanti, insya Allah. Kalau ada kesempatan lagi nanti, saya bakal sampaikan. Oke, Okta Julianda, insya Allah. Kami berharap Semen Padang tahun depan target papan atas biar supporter Semen Padang makin membludak. Pasti itu, Bang. Pak Andri kan sudah akan, pokoknya janji Pak Andri 70M untuk musim besok. Jadi memang target tim ini. Dari awal memang target nih. Sama kayak musim ini kan target nih. Target buat lolos ke Liga 1. Dan tahun besok pasti jauh targetnya, jauh lebih baik.
Gor Haji Agus Salim tinggal dipoles dikit jadi bagus daripada Stadion Sumbar Jauh. Insyaallah Bang, insyaallah. Mohon doanya. Mohon doanya. Mudah-mudahan bisa segera direalisasikan. Pemain bagus cari Bang, pasti tuh Bang, pasti main. Ini kan pemainnya alhamdulillah nih. Mungkin yang diremehkan orang, yang diragukan orang, alhamdulillah udah mengantarkan kita ke Liga 1 nih pemain-pemain nih. Genta tuh dia nge-gym Bang, kuat ototnya tuh Bang. Jadi kalau beradu Genta tuh paling kuat tuh Bang. Otot semua Genta tuh, tapi pasti tuh Bang. Pasti dia bakalan melakukan yang terbaik karena dia profesional Bang. Saya kalau di hotel Bang sama Genta itu, dia di atas saya misalnya kamar ya, itu pasti lari terus dia di atas tuh, terdengar sampai lantai bawah, lari terus dia, latihan terus dia. Genta ini tidak ada hari tanpa latihan, dia latihan terus dia. Jadi itu otot badannya Bang. Bang nongkrong di mana pemain yang lain Bang? Ada yang sudah istirahat karena kelelahan tadi kan, apalagi hujan-hujanan. Semen Padangnya kan bisa ambil gratis dari Indarung buat renovasi stadion Bang. Gak semudah itu sekarang Bang. Kita di bawah naungan SIG Bang, gak semudah itu. Oke Bang, rencananya saya mau tutup lagi nih. Kalau nggak ada yang mau ditanyakan lagi, kita tutup lagi nih. Kita tutup buat istirahat lagi. Soalnya sudah hampir 1 jam. Bonus 1M cair dong. Alhamdulillah, alhamdulillah. Terima kasih. Alhamdulillah cair Bang. Insya Allah nanti diserahkan langsung sama anggota Pak Andri. Sebelum pertandingan melawan Biak di Padang, insya Allah. Digas banyak calo tiket. Kalau itu nggak tahu saya Bang. Soalnya saya bukan di bagian tiket Bang, nggak tahu Bang. Mohon maaf sebelumnya jika ada calo. Cuman memang nggak tahu saya. Karena kemarin aja saya mau ambil 5 buat keluarga, nggak ada tiket lagi. Tambah 20 buah untuk teman-teman saya di Polda, nggak ada juga. Pelatih pun beli 12 buah nggak ada, habis semuanya. Jadi nggak tahu saya. Mohon maaf jika ada ketidaknyamanan. Apa Kang? Wah, ini ada Kang Asep nih. Ada durian Kang? Ini pelatih top kita nih. Masih ada. Tuh, tadi masih ada. Bang Ipul, masih ada durian Bang? Ini Kang Asep nih, pelatih fisik kita terbaik. Sisa dua. Oke, guys, kita sudahi dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.